Ya, wasit masih menunggu aba-aba dari pinggir lapangan ini, kick off. Ya, kick off babak yang pertama antara Barito Putra melawan Persib Bandung. Senang lihat Mark Lok, masih Mark Lok, Ciro Alves, Ciro, one on one dia, Ciro, Ciro Alves. Oh, ketika Edo sekarang tidak bisa main karena akumulasi, Rezaldi banyak sudah. Opsi. Oh, baik sekali pemirsa kita lihat, David Da Silva. Oh. Semangatmu, kita lihat baru saja dibahas oleh Bungkus, ditunggu golnya, dan kali ini ketika sudah mendapatkan umpan yang begitu matang, dia mampu dengan kecepatannya dan melihat posisi penjaga gawang, boom, Stefano berbahaya pemirsa, kita lihat Marco, ah terbentur salah satu pemain tadi, Rezaldi kirimkan umpan dan sundulan tadi hampir saja David, biasa di timnas ya Bungkus. Iya. Tapi nanti saja kita bahas ya. Dan oke, ini dia kick off babak yang kedua. Barito Putra menghadapi Persib Bandung. Terus menekan. Iya, berbahaya ini sebenarnya. Kembali kita lihat pemirsa. Gustavo! Ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi ini. Oh ya, kartu merah ternyata yang dikeluarkan wasit kepada Alberto ya. Alberto. Dan sekaligus juga pelanggarannya mengambil sepak pojok kali ini sudah dilakukan. Kita lihat. Oh! Barito Putra cepat saya diambil. Oh, selesai pertandingan. Ya, selesai pertandingan dan Persib gagal kembali mempertahankan keunggulan.